Halo sobat catur, kembali kita main catur online. Saya mengambil waktu 10 menit lawan kita pecatur dari Inggris. E4, C5, ini adalah pertahanan Sicilia. Kuda C3, bidak maju D6. Bidak F4, kuda C6, kuda F3, kita kuda G6, F6, bidak D4, kita pukul bidak, kuda pukul bidak, kita gajah, bidak G6, ini adalah pertahanan Sisilia Naga. Putih gajah E2, kita gajah G7. Gajah E3, hitam rokade. Putih rokade. Kita menteri B6 untuk kombi satu bidak. Rencana pukul bidak E4, kemudian pukul kuda dengan gajah, dapat satu bidak. Putih dalam keadaan ragu, melindungi bidak E4 atau bidak B2 dari ancaman menteri, ya. Dia kuda F5 melindungi bidak E4. Gajah mengancam menteri. Ya, kita ambil bidak B2 sambil mengancam kuda di C3. Dia kuda A4 mengancam menteri. Kita menteri A3 mengancam gajah dan kuda sekaligus. Yap, dia pukul gajah. Kita ambil gajah luskak, baru ambil kuda. Ya, rupanya putih menyerah karena sudah kalah satu perwira. Ya sahabat catur, itu tadi teknik melakukan serang rangkap dalam pertahanan Sicilia Naga. Seperti biasa, di akhir permainan kita masuk sesi puzzle. Puzzle kita selalu berhubungan dengan tema-tema kombinasi.
Tujuannya tentu saja agar sahabat-sahabat catur akan cepat menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema puzzle kita kali ini, pinning atau pengikatan. Silakan di sini Anda cari langkah terbaik putih dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.